Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin bereksperimen masalah modul TP4056. Ini karena harganya murah, tidak sampai 4.000 sekarang per piece. Tapi untuk keperluan lainnya, karena sudah saya lihat isi dalamnya, maksudnya skematik diagram dalamnya, nanti akan saya tunjukkan, akan saya coba dulu berhasil atau tidak. Oke, pertama yang akan saya coba pin satunya. Jadi pin satu ini akan saya lepas. Ini pin satunya aslinya ke ground, saya potong saja karena ini input. Oke, terlihat saya potong saja. Oke, agar mudahnya pin satunya saya potong saja di ujungnya agar bisa digunakan. Oke, seperti ini saja. Oke, dalam percobaan ini saya menggunakan yang ada proteksinya karena susah sekali jadi putus pin satunya. Kenapa saya menggunakan PCB ini, kalian lihat, karena untuk berhubungan ke pin satu terlihat jalur ini yang saya putus, kalian lihat, jadi bisa diputus lain dengan modul satunya lagi. Jadi pin satu, jadi normalnya pin satu ke ground saya putus di sini menggunakan cutter, terlihat ya bro, ini jalur yang saya putus. Oke, saya beri timah dahulu pada pin 1, lalu saya beri kabel. Oke, kita lihat dahulu kualitas sambungannya. Oke, bagus. Ini ke pin 1. Oke, mantap. Kemudian di sini saya menggunakan potensiometer 1 kilo multiton. Berapa saja bisa. Oke, ujung potensiometer saya solder di negatif. Kemudian pin tengah saya beri dari kabel pin 1. Kemudian ujung satunya saya beri kabel merah untuk ke positif. Oke, lalu ke positif. Sudah. Oke, kita lihat hasilnya. Saya menggunakan charger dahulu. Sudah. Saya coba paling kecil dahulu. Kita lihat efeknya. Mati. Indikatornya off. Oh ya benar. Bisa bro, mantap. Kalian lihat. Saya perkecil. Off dua-duanya, saya perbesar lagi, kemudian saya coba perbesar, harusnya off, ketemu off juga. Ya, benar, bisa off. Oke, fungsinya tergantung kalian. Saya ukur saja tegangannya
saya rapikan dahulu, saya beri kabel di pin tengah atau pin 1 dan ground. Oke, saya ukur tegangan di pin 1. Saya coba lagi. Tegangannya 4, off. Saya perkecil, kalian lihat ada on kembali pada saat tegangan 3,97. Saya ulang, empat masih on, ya, 4,06 off. Saya coba perlahan, 399 off, 398 baru on atau 97. Oke, kemudian saya perkecil kembali untuk melihat titik rendahnya. Dua, saya ulang. Dua, tiga, tujuh, on. Saya perkecil perlahan. Dua, tiga, puluh. Dua, dua, sembilan. Dua, dua, delapan. Dua, dua, delapan, off. On-nya kembali, saya ulang, nah saya naikkan lagi, 2, 3, 2, 3, 2 masih off, 2, 3, 6, 2, 3, 7. Oke bro, mantap. Aplikasinya tergantung kalian, atau kalian tunggu video saya selanjutnya untuk apa. Oke, agar lebih paham, saya tunjukkan saja. Bila kalian ingin melihat, websitenya ada pada deskripsi video. Oke, yang saya gunakan yang ada modul proteksinya, yang ada proteksinya modulnya. Karena lebih mudah, karena saya ingin mencoba pin 1 pada TP4056 ini. Jadi jalur saya putus yang ke pin 1, aslinya terhubung ke ground. Kemudian kenapa saya coba ini, kita lihat data sheetnya. Kita lihat, oke kalian lihat temperatur ini pin 1 yang akan saya coba. Di sini ada keterangan output akan berubah pada saat besar tegangan di sini. Jadi temperatur maksudnya akan merubah output red standby maupun charger bila tegangannya melebihi 80% dari VIN dan 45% dari VIN. Lebih kecil 45% dari VIN. Ini yang akan saya coba, dan keperluannya untuk apa tergantung kita. Yang pasti kita bisa memanfaatkan pin 1 sebagai kontrol rangkaian. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.